Adakah kamu bahagia? Adakah kamu gembira? Adakah kamu sentiasa penuh dengan sukacita? Dalam kita terus mempersiapkan diri, menantikan kedatangan Kristus setiap hari. Karena terkadang kita merasakan persiapan Advent ini hanyalah untuk mempersiapkan diri untuk hari Christmas. Tidak, Advent malah setiap perayaan Ekaristi adalah ajakan untuk kita mempersiapkan hati kita setiap hari. Karena tiada yang tahu bila Tuhan datang untuk kedua kalinya, baik pada hari kiamat ataupun dalam kiamat kecil, panggilan Tuhan, kematian kita secara pribadi. Jadi saya ingin menanyakan tiga soalan yang mudah ini. Soalan yang pertama, adakah kamu menginginkan kebahagiaan? Saya yakin jawaban kita pasti iya. Kita semua mahu bahagia. Soalan yang kedua, adakah kamu bahagia? Adakah kamu sentiasa penuh dengan sukacita? Kehidupan kita penuh dengan penderitaan. Kita pernah kehilangan orang yang kita sayang. Kita dipenuhi dengan masalah. Kita mungkin pernah disakiti. Kita hidup di dalam dosa. Dosa membuatkan kita sedih, kecewa, dan takut. Kita gagal untuk melihat betapa Tuhan itu sentiasa dekat dan hampir dengan kita. Apakah yang perlu kita lakukan untuk menikmati kebahagiaan? Inilah bezanya sukacita di dalam Tuhan dan sukacita dunia. Sukacita di dalam Tuhan merangkumi kepercayaan penuh kita. Lebih-lebih lagi apabila harus menghadapi penderitaan, kegagalan dalam hidup kita. Sukacita Tuhan yang ada bersama dengan kita akan membuatkan kita terus percaya dan terus berserah kepada Tuhan. Sukacita dunia hanya akan menawarkan tawa gembira yang sementara. Tetapi sukacita Tuhan amat-amat kita perlukan. Di dalam kematian pun, di dalam kehilangan pun, kehancuran sekalipun, persendirian, kita percaya sukacita itu ada. Bersukacitalah dalam Tuhan sentiasa. Kukatakan lagi, bersukacitalah. Tuhan ada berhampiran. Jangan bimbangkan apapun. Dalam segala hal ini termasuk perkabungan kita, kesedihan kita, kabaran kita, berdoa dan bermohon dengan mengucapkan kesyukuran. Nyatakanlah hasratmu kepada Allah. Dan sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia akan memelihara hati dan fikiranmu dalam Kristus Yesus. Apakah yang perlu kita perbuat untuk tetap bersuka cita? Kita buka hati kita agar kita menerima sukacita Kristus. Amin.